atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia, saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus PBNU masa khidmat tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Terima kasih atas kibrah NU selama ini dalam menjaga NKRI dan dalam menjaga Pancasila. NU telah terus-menerus mendorong moderasi beragama, bertoleransi, dan kebangsaan. NU dapat menunjukkan wajah Islam, menunjukkan wajah Indonesia yang teduh dan ramah di mata dunia, dan menunjukkan agama dan budaya yang bersanding, saling memperkaya satu sama lain. Sekali lagi atas nama masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih kepada para kiai, para ibu nyai, dan seluruh keluarga besar NU atas kontribusinya selama ini, kini, dan nanti.